السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى pada malam ini setelah daripada kita terpaksa tangguh majlis malam ini lah kerana beberapa keuzuran lah. Masya-Allah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Malam ini kita mari sambung semula. Tajuk dulu tu tak habis lagi, tapi jadi tengok kata suasana masuk mahram, kita kecek mahram sikit malam ini berkaitan dengan Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ada nak ambil cerita panjang mengenai hijrah dan tak ada duduk nak ambil apa dia kisah hijrah daripada awal sampai ke sudah. Cuma nak kecek kepada dua orang yang menjadi pelakon utama dalam hijrah ni. Di mana duk dengar, duk tengok tu, jari orang nak kecek secara detail, secara laik. Nah, secara laik. Duk royak lepas-lepas gitu ya. Jadi hari ni kita mari belajar mengenai apa dia perwatak ke. Kita mari kenal dua orang ni secara agak halusi sikit. Nah, supaya kita boleh apa dia menambahkan ilmu, tambahkan maklumat bagi orang yang tahu dah tu, kita boleh mari muzakarah. Nah, siapa-siapa yang duduk tengok dalam live apa semua tu, dia boleh bagi komen dan boleh bagi apa dia panggil apa komen ni. Nah, komen ni komentar. Dia panggil men bahasa Thai kata men. Nah. Boleh dah lah ni, alhamdulillah dengan majuel ni tu kita mengaji bla-bla, lepas tu ada orang ben tengok royak tambah. Nah, tu satu orang panggil gapo peluang lah. Nah. Tu dia bukan duduk dengan saja dak orang kok rumah live sok tu, dia nampak idea lagu mana, dia nampak lagu mana ataupun gi duduk ping idea dia panggil. Nampak kita dengar orang mengajar royak lagu ni, kita nampak lagu lain tapi untuk nak dibantu kepada hak dia tak sebut lagi. Kita boleh tulis tu, komen situ, tambah. Soalan lah ni, apa bentuk soalan. Soalan lagi, komentar tambah. Perm, term, sem, apa semua maklumat-maklumat, kita boleh berkongsi dia panggil. Berkongsi pengalaman, share, pasukan. Tu tak apa dalam majlis ilmi ni, insyaAllah. Hak tak sehnya, hak mengarut. Hak mengarut tak salah. Nah, kita masuk hijrah dah. Nah, tak salah mengarut. Takut jadi cerita lain pula kalau mengarut. Mengarut dalam majlis ilmi ni teruk. Nah, kerja-kerja dia mulai. Nah, kerja dia mulai suku sakat. Kita orang Islam tak sadar mengarut. Dan alhamdulillah, kebanyakan orang yang duk ikuti majlis ilmi kita ni tak ada orang mengarut lah. InsyaAllah tak ada orang mengarut. Alhamdulillah. Jadi, dia panggil dua pribadi ni. Yang pertamanya, kita biasa dengar ni, ni Abdullah bin Uraikid. Siapa kalau nak seka ni? Abdullah bin Uraikid. Biasa dengar? Biasa. Kau tak biasa langsung?
Kalau kita ada bahasa dengan Abdullah bin Uraiqid. Jadi kita apabila kacak hijrah juga. Ali, Abu Bakar, Asma, anak-anak Abu Bakar tu lah. Ha, tu ya. Jadi nama Abdullah bin Uraiqid dengan to, to besar, Uraiqid to. Koh po, Uraiqid. Jadi ada dalam setengah kitab tu tulis dengan Uraiqid dengan dal. Ada juga dengan tulis Arqad. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi dalam sirah besar-besarnya dia tulis dengan Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Nama Abdullah ni banyak sungguh. Orang Arab ni wallahu a'lam. Saya pun kuasa heran juga kata mana nama Abdullah banyak. Abdullah. Nah. Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Sabak bin Salul Abdullah juga. Nah. Tu orang Juruh kata Juruh pun nama Abdullah belaka. Siapa dia ni? Abdullah bin Uraiqid ni pembawa jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Nah, penuntun jala. Orang jo bawa bawa larilah orang jo bawa lari dua orang tu. Abu Bakar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar. Tolong dibawa di jala-jala lain. Jalan hok yang tak biasa orang kenal. Orang-orang Arab duduk pada pasir pun tak tahu jalan tu. Kata pergi Mekah tu boleh pergi juga jalan tu pergi ke Madinah. Abdullah bin Uraiqid ambil jalan tu. Dia ni orang pada pasir. Orang Arab. Nah, orang pada pasir duduk pada pasir. Kabilah dia ni. Nah, kabilah terkenal lah orang Quraisy. Nah, kabilah dia ni. Apa dia nama daripada... hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha lah, hadis sahih riwayat Muslim bani Ad-Dail, daripada bani Ad-Dail. Bani ni wong wan lah, dia orang Arab ke, dia bani rumah. Nah, satu bako satu bani, bako. Tapi puak tula lagi paupan tu Quraisy, tapi bani enam sekun tu dia banyak. Siapa jadi nam sekun ketua kedai bes sekali nam sekun dia itulah. Bani-bani itu dia panggil. Nah, anak cucu Ad-Dail. Cuma Abdullah bin Uraiqid dia ni hak-hak penting dia ni di mana? Allahu Rabbi. Nabi dengan Abu Bakar nyagi harap ke dia ni. Nyagi harap ke dia. Bukan Islam. Ha tu hak tu nak. Musyrik. Aisyah radhiyallahu anha dia mai royak selalu dah kata apa dia bukan Islam. Walam yakun musliman. Tekoh hak Nabi upah dia tu. Gi duduk taruh nyawa yang bukan sahaja taruh nyawa daklah. Taruh masa depan fajar Islam. Taruh masa depan Islam dah tu. Di tengah-tengah suasana yang penuh dengan kecemasan, kegawatan, bahaya, antarai. Datai-datai dua orang tu nyogi harap kepada orang kafir semua beralur. Suruh tolong bawa jalan lagi ke dia. Depan tak tahu apa nak pergi ke mana, tak apa aku suruh kamu. Aku mana nak jadi? Aje. Fak ความ หวัง อนาคต ชีวิต ทั้ง ชีวิต tak apa lagi อนาคต อิสลาม อนาคต ของ อิสลาม masa depan อิสลาม sebab dua ni hak อิสลาม hak yang jadi masa depan อิสลาม nabi telah besarnya Abu Bakar dia duduk orang jadi besar itu gitu ya. Tapi tak apalah dua ni di tengah-tengah sahabat mari duduk, apa dia puak-puak Quraisy tu tap dia panggil plik pendin. Giduk sekin, giduk sekan, giduk Allah. Kalau ada learning, alak-alak learning gitu kali. Nah, giduk cocok rata, giduk cari clean kuamti. Hak Nabi Muhammad dan Abu Bakar jalan itu. Cari habis sungguh. Iklah sungguh, 100 hektar utah. Kalau kat luar ipala Muhammad. Hidup kau mati pun tak kira. Dalam sirah lain pula, gi tambah pula 100 hektar utah untuk jadi harga pala Abu Bakar. Emak tahu kata dua orang ni lah. Tambah pula dah. 200 ekor. 200 ekor utak.
Allahu Rabbi. Datang-datang Nabi pergi harap ke Abdullah bin Uraikid. Royak bila? Royak 3 hari lagi. 3 hari nak jalan di bukit di Gua Sud. Lepas pada ni 3 hari, munggi cari aku di bucu kawasan itu, tu di kawasan Gua Sud. Ha, kita pergi jumpa situ. Lepas tu 3 hari. Lepas ada janji itu. Karena lepas ada tu, dah mahu tu, pecat dah. Tak tahu lagu mana dah. Apa? Nah, jadi giduk janji kata lepas pada ni 3 hari mugi jumpa di bucu-bucu tu di jalan Gua Sud. Nah, Gua Sud. Jalan Gua Sud ni balik mana? Balik selatan pada Mekah. Kita pergi Mekah dah. Kena hundur sikit. Bukan pergi ke Madinah selalu dak. Kita duk jalan nak pergi Bakok, nak pergi Hajar, kena pergi tangkit. Tip apa? Tip ni ah. Ha, tip ni. Utara, kena pergi ke utara. Datang-datangnya pergi ke Kabul dulu. Gua Sud duduk di Kabul kalau misalnya kita duduk jalan. Pergi ke tu dulu. Lepas tu pergi temu situ. Pergi temu situ bila? 3 hari. Jadi cerita-cerita lagu tu, tu Abdullah tak tahu kah? Kata orang Sutai Kurih tu duduk nak pada 2 orang tu. Tahu. Berita dia kena siapa. Tapi bapa tak kaya, ni tu dia panggil orang Arab. Satu, kita nak tolong orang-orang yang orang asing, agama asing ni, satunya dia mau dia usikah. Dia boleh percaya ke tak? Sesat mah. Dia tunai janji ke tak? Itu yang pertama. Yang pertama. Kalau boleh tunai janji orang betul, sungguh geti nanti dia, dia sekadar ambil upah ya, dan dia tidak capur tangan, capur gaul dengan urusan lain, tak apa upah lagi, upah. Tak apa. Sebab tu dia panggil isti'anah bil kufar. Dia panggil minta tolong dengan orang kafir dalam hal urusan negara ke apa semua. Tak apa. Tapi syarat dia mau dia usikah. Dia kena penti. Nah, cerita. Boleh. Boleh. Boleh apa? Tidak pecah amanah. Boleh taruh harapan dia. Allah taruh harapan bukan biasa ni. Harapan aku serah kamu seorang. Kalau mungkin nak hancur aku. Oh, situ nak cari siapa tu. Sama-sama gua pun belum tentu tu. Ha, 200 hektar utah. 200 hektar utah cuba kira. Duit lah ni banyak mana. Berapa putih bank? Eh? Masa tu saya kata. So, saya kata bank dah. 200 putih bank ni bukan dia. Pala ke apa? Yeah. Bank mana? 2-3 juta dah kali dah. Ha, tengah utah. 200. Tak. Satu. Mau dia usikah. Yang kedua. Khabir mahir. Orang panggil kepakare. Dia panggil Chiao Chan Ruting. Tahu sungguh. Geti sungguh dalam urusan hak dia nak buat tu. Ha, kalau ada dua kuna sombat ni, dua syarat ni boleh upah. Boleh upah. Tahu sungguh, geti sungguh dalam urusan hak kita nak buat. Lepas tu dia pun boleh dipercayai, tak ngenak. Ha, upah tak apa. Kadang-kadang lebih baik pada hak duk semaya lagi. Rajin sejik pergi sokmo, sejik khabar-khabar, apa taruh ke apa tak boleh. Ha, tak taruh duit habis kok tu. Nah, ha tu. Kok ana? Mau buat kerja mari atik dak atik. Demi sokmo dalam seminggu. Ha, tu sudah. Semaya. Baca Quran. Puasa senang kami lagi. Tak ada. Kalau gua teruk. Ha. Pahad morning. Kafe. Tapi cincang nai nanti. Patu dia rucing. Nak apa mana? Apa dah mana? Nah, hak demo semaya tak apa, demo dengan Allah. Nah, itu hak ni hak kita nak upah. Demo nak buat sejik, nak suruh bawa kereta misalnya, nak pergi kebun, nak jaga kebun apa semua, tak ada apa hak ni. Ambil orang ahli dia. Ha, itu yang pertama. Tapi nak ayat kata Abdullah bin Uraikid ini Allah. Cuma kita takdir lah, takdir kata kalau tak ada dia. Tak ada watak ini. Tak ada tua lakon hak ni. Lagu mana nak jadi Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar? Lagu mana nak jadi? Nak tupai siapa? Ah, tu. Hak tu penting. Dalam sejarah, hijrah Nabi tidak sempurna kecuali kena sebut. Kita kena tahu. Bot-bat, perwatak ke, prene,
Abdullah bin Uraiqit ni kita kena belajar wi sungguh, wi reti wi cerah buat bab dia. Ah, tu dia. Pas dia hidup berapa dalam sejarah ni? Sejarah Nabi 23 tahun tu hak Nabi duduk dakwah di Madinah, di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Mari siapa kelah ni 1000 tahun mari dah 1004 tu. Orang mi buat bab dia. Perannya dia berapa hari? 15 hari ya. Samuk Nabi di kawasan Gua Sur mengikut hak Nabi janji dengan dia, Abu Bakar janji dengan dia. Lepas tu bawa pergi turut ke orang panggil ke Laut Merah. Nah, turut ke tepi Laut Merah. Kalau kita learning tu dia adalah dalam YouTube, dalam Google. Kalau kita tengok tarikh, kita tengok cari kata tarikh hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan hijrah Nabi itu dia ada tunjuk. Dah tunjuk dengan Daun Merah ke apa dia jalan Nabi jalan. Hak orang lalu highway ni, jalan ni. Tapi hak Nabi lalu ala lain. Dia buat dengan Akor Merah. Kita boleh tahu siapa ke? Siapa di Madinah tu lah. Siapa di Kubak tu lah. 15 hari lebih kurang Nabi jalan situ. Dalam perjalanan. Perjalanan yang penuh diberkati. Perjalanan yang penuh dengan inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak ada dah. Orang panggilkan tentang ti preset ti sud manusia chat semua manusia semua nak lawan dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dia Abu Bakar Siddiq daripada apa dia Mekah ke Madinah muhajiran secara hijrah 15 hari Allah dalam masa 15 hari itu gapo kita gapo dia berjumpa. Dia duduk berjalan dengan api maha burut. Dengan orang yang paling mulia sekali. Dengan teman lepas pada orang nombor satu, nombor dua. Orang nombor satu, nombor dua. Dia duduk berjalan. 15 hari. Tengok segala mukjizat. Tengok segala apa keberkatan yang berlaku. Daripada bumi, daripada langit, daripada angin. Gapa bukit bukau, gapa semua. Siapa kau mukjizat orang nak mari. Siapa nama apa? Surakah. Surakah bin Malik. Surakah bin Malik ni orang pekat menang mah kita. Orang ketua kampung, ketua bani dah Surakah. Quraisy juga tapi dia ketua suku pula bani lain pula dah. Tapi dia ketua. Dia ni orang mana kuda, orang mana manuh. Dia pergi temu kan dalam cerita lain tu kan. Dia nak panuh Nabi dah. Nak panuh Nabi dah datang kuda dia jatuh. Bo nak gi jatuh tak turun tak gi kuda dia tak gi. Bo klik boleh gi lari gi. Datang-datang pergi mengaku depan Nabi. Tak itu kan? Nabi. Jadi Nabi janji. Kalau mu masuk Islam, wahai Surakah, mu boleh pakai, apa dia panggil? Mahkota. Kaiser. Mahkota Kisra. Hak duduk di Iran. Duduk Persia lah ni. Mu boleh pakai. Terus ya, Nabi janji lagi tu. Tu ya duk kena mak. Tapi janji. Janji mahkota. Nah, kamu akan dipakai dengan mahkota Kisra. Surakah berime asyhadu alla ilaha illallah secara ringkas masuk Islam situ dan Nabi mati pada masa khalifah Umar radhiyallahu anhu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dibuka Kaisar Kisra di Persia apa dia Sa'ad bin Abi Waqqas bawa gapo dia panggil apa dia mahkota tu mahkota hak raja Kaisar ni mai serah pada Sayyidina Umar Sayyidina Umar ambil di Madinah. Dia tengok pada Surakah. Oh, ni hak Nabi. Hak Nabi janji kamu pakar Surakah, pakar. Surakah adalah dia panggil pembenar orang panggil kata Rasulullah yang merupakan mukjizat lah, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tahu. Nah, waktu tu berlaku dalam sekitar berapa? Nah, dalam 4-5 tahun itu jelah. Nah, itu tak lama. Jadi berlaku benda tu Abdullah bin Uraiqit duduk mana? Tengok duduk dalam suasana tu. Tak tubik, tak ada berasa kata nak masuk Islam. Janji duduk saing dengan orang. Tak gitu ke? Sahabat seorang lagi duduk dalam sejik Nabi 3 hari yang mengaku perak dia tu kawan tu. Mari nak bunuh Nabi dah tu tak itu ke? Tak itu. Ada. Mari nak bunuh Nabi tu tak itu ke? Madinah. Kita belajar dah kan? Duduk 3 hari ya mengaku perak. Oh, tak boleh pergi. Aku masuk Islam. Hak ni 15 hari. Siang malam.
Pas duk makan sekali gapo lagu mano wallahu a'lam, orang drebal ustaz mano tadi tu kan. Drebal duk makan sekali tidur sekali. Nah. Gi di tempat-tempat kemoh umum makbat gapo semua nabi gi duk serah perah susu. Nah, hak hak kering kota, hak kuru kering, kami-kaminya jadi gemuk semulanya, jadi banyak semula susu. Diperhati dan disaksi oleh Abdullah bin Uraiq. Banyak-banyak lagi benda berlaku tu 15 hari. Tak berime, tak masuk Islam. Bagi siapa di Kubah, selesai kerja-kerja dia, Abu Bakar tulis surat sepucuk, mu wahai apa dia Allah, mu klik, apabila mu siapa di Mekah, mu ayat kepada anakku, nama dia Abdullah bin Abu Bakar, dan mu ayat ke dia, kata aku kami berdua siapa dengan selamat dah, lepas tu aku suruh, kata Abdullah pun, suruh himpun keluarga-keluarga dia, nah keluarga-keluarga aku tu suruh himpun, hijrah, mari Madinah hati. Lek dia tu. Kejar. Lek bawa surat sepucuk tu. Wagi kepada Abdullah. Nah, Abdullah tengok surat ayah dia. Ha, kupu habis anak beranak dia, adik-beradik dia ke apa semua. Tu ayah dia pergi ke Madinah. Habis cerita tu. Habis. Botbat. Abdullah bin Uraiq. Dalam sejarah tak ada. Tak ada cerita mana-mana tak ada. Senyap. Tak tahu pergi ke mana. Nah, sebab tu hampir-hampir ijmuk. Nah, apa dia ulama mengatakan bahawa Abdullah bin Uraiq apa dia tidak masuk Islam dan dia mati dalam musyrik. Nauzubillah minzalik. Sapar kat Madinah dah tu. Duk saingan Nabi 15 hari, 15 malam dah tu. Tengok segala mukjizat tapi Tuhan tak turun hidayah. Masya-Allah, mati dalam musyrik. Kecuali ada seorang ya Imam Zahabi. Imam Zahabi seorang dia je kata masuk Islam. Orang lain tak mengaku belakang. Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang-orang dabai semua, pokok-pokok ulama ni, apa dia asalah berapa semua tu, orang kata dia tu masih musyrik. Kerana berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hatu nak orang. Hatu, tapi penting tak dia ni? Penting. Abdullah bin Uraiq penting. Lagu mana Nabi boleh pergi cari, Abu Bakar radhiyallahu anhu boleh pergi cari dia ni, kena sebelum pada ni, kedok ke apa semua, oh, waktu kita kena kecek panjang, dia kena-kena juga. Kena-kena. Tidak itu nak diupah lagu mana. Nak pergi taruh. Taruh nyawa, taruh. Segala orang panggil anakot hak Islam giwi kepada Abdullah bin Uraiq. Dan Abdullah bin Uraiq, orang panggil tunai tanggungjawab ini dengan sempurna, sombun bayar 100%. Hak nanti dia. Cuma, lain kita kena mikir situ. Bukan semua duduk bersama dengan orang panggil dengan Islam ni boleh masuk Islam. Nah, padahal dia panggil besi berani Nabi ni orang duduk dekat dia. Nah, oh tu tak ada arah dah. Sahabat ni tak puas dah tengok muka dia. Nah, dengan nur, dengan sikap dia, dengan orang panggil akhlak dia ni penuh 100 dah. Dia panggil mi itipun, mi reng, cungcai, mi reng, dengdut. Gapa cukup kena dah. Tapi tak boleh nak buat gapa kepada Abdullah bin Uraiq. Itu masalah hidayah dah. Nah, tu hak duk jalan, lepas tu hak pasal jenis. Keturun ni, adik-beradik, pak sedara, gapa semua pun. Ha, tak boleh dari buku-buku hidayah sekarang ni. Nah, buku hidayah sekarang ni, Allah subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak boleh beri hidayah kepada orang yang suka, mukasih, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang beri hidayah kepada siapa yang dia kehendak. Itu yang pertama dah. Lagi mudah-mudah. Tak ada, hak lain tak ada. Cerita Abdullah bin Uraiq. Nah, seorang musyrik. Jadi nak ayat kata kita dengan agama lain tu jangan duk backtrack sangat. Sebab tu ulama mai duk ayat kata semata-mata kafe ni, semata-mata kafe, kita tak boleh nak musuh dengan dia. Nah, semata-mata dia tu jadi kafe, tak boleh musuh dia, tak boleh serai dia, tak boleh kafe, tak boleh perai dengan dia. Semata-mata kafe. Ya, ha tu dia. Lepas tu gapo? Hak kena serai dia. Ha tu kita apabila tu dia jadi daulah, dia serai kita, dia mengaruk, dia silap janji, gapo semua tu boleh tegur dia, boleh kita ajar dia lah. Tapi semata-mata dia kafe, kena tolong lah dia. Kena kerjasama dengan dia. Kena upah dah dia. Dalam Islam lagu tu lah. Rakyat-rakyat umat Islam, khalifah lepas pada tu, bukan orang Islam saja. Nah, Nabi sendiri tu jadi Nabi,
jadi pemimpin di Madinah tu bukan puak sahabat saja, tapi Nabi jadi pemimpin kepada orang Quraisy, orang kafir, orang sembah berhala, nah al-Yahud pada masa tu yang ada di Madinah. Itu yang pertama lah. Yang pertama. Yang kedua, Allahu Rabbi. Hak ni orang-orang tua. Dia tak oh ya umur banyak mana, tapi jadi tua sapaka dia ni tak boleh nak hijrah sekali dengan Nabi. Tak boleh nak pergi tarak. Nama dia ni Allahumma salli. Dhamurah. Dhamurah bin Jundub. Dhamurah dhad mim ra ta marbutah. Bin Jundub ja jin jim nun da ba. Dhamurah bin Jundub. Ada setengah kitab kita balik Jundub bin Dhamurah ada. Tetapi kebanyakannya sebut Dhamurah bin Jundub. Dia ni orang tua. Masuk Islam peringkat awal-awal di Mekah lagi lah. Jadi setelah daripada Nabi, Abu Bakar, sahabat-sahabat lain, pakat hijrah lagi berlaku dah. Tinggal beberapa orang yang tak boleh hijrah termasuk Dhamurah ni. Kenapa? Tua. Tak boleh nak pergi. Tak boleh nak jalan jauh masa dulu kan? Jadi apabila turunnya ayat apa? Alam takun ardullahi wasi'ah. Fatuhajiru fiha. Allah, Tuhan tu ayat ni kodok Madinah dah. Cuma gi siapa? Siapa ni puak-puak sahabat hak pasal jenis nego, terutamanya Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf dia mula nego dah. Dialah kafilah dia, karawan hak dialah yang tolong bawa wahyu hak Tuhan turun di Nabi di Madinah tu, wak ri ajar puak-puak Mekah ni. Bawa Abdul Rahman bin Auf, Allah bawa ayat Quran mari. Di antara Abdul Rahman bin Auf ayat Abdul Rahman bin Auf bawanya ni mai baca ke dalam Mekah. Hak tak gi lagi dah. Hak tak gi lagu mana? Alam takun ardullahi wasi'ah. Adakah tidak bumi Tuhan ni luas? Fatuhajiru fiha, maka kamu boleh gi hijrah hak di bumi Tuhan hak luas lagi. Duk nampak Mekah situ. Duk nampak Mekah tak senang pergi ke lain dah. Bumi tu haluah boleh pergi mana-mana pun. Fatuhajiru fiha. Apa tu ayat ni? Dia ambil tahu. Dia kata, kalau gitu aku Tuhan tak beri apa dah ke aku. Aku tak boleh nak cai Quran. Nak Quran tu. Laqad qad ablaghtu fil ma'dirata wal hujjah. Jadi tak tahu nak berhujah lagu mana dah aku dengan Allah. Aku tak tahu nak berhujah lagu mana. Tu tabiat orang bimbing dia lagu tu. Nah, budak-budak rumah kita ni lagu mana? Nak pergi berhujah depan Tuhan sendiri, tak bunyi, bunyi dia. Rau cakma apa? Bab, ti chan tham ni. Chan cak pai ang, tona Allah duit tona eng. Tu hot learning, bau bunyi learning, budak-budak. Masa dulu dah, oh aku tak boleh nak berhujah depan Allah SWT. Dia nak berhujah lagu mana mulut dia kena katuk. Dia tak tahu ke? Nah, mulut tak boleh nak berhujah depan Allah SWT dari akhirat esok katuk habis. Orang yang tak boleh berhujah, tak boleh menyaksi, boleh kecek. Tangan, mata, telinga, nah, kulit-kulit, kaki. Nah, tu yang duduk berhujah, yang duduk berayak ringan kepada kita. Mulut, senyap di bisu. Al-yawma nakhtimu. Nakhtimu maknanya khotek. Kacik, kacik habis mulut-mulut. Nah, itu dah surah apa? Surah Yasin kita baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nah, bima kanu yaksibun. Kaki, tangan tu jadi saksi kita. Mulut, nak kata. Datang-datang budak ni sore ni ada nak pergi berhujah daripada Allah. Itu, na'udzubillah lah. Minta dia bertobat tu. InsyaAllah. Bahaya tu. Bahaya. Kecek nampak mudah ya. Tahsabunahu hayyinan. Mu nampak yang mudah tu. Nampak yang ni. Wa huwa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah tu besar tu. Besar. Nah. Tu dia. Jadi aku tak ada, tak tahu nak minta maaf lagu mana dengan Allah. Di tengah-tengah dia sakit tu dia tahu dah kata dia akan mati dah. Nah, sakit berat. Maka dia dengar ayat ni,
dia suruh anak-anak dia naik unta. Suruh naik dia unta tubik pada Mekah dia. Pergi sampai di Tan'im. Sampai di Tan'im. Pak kita duduk niat Masjid Tan'im tu. Masjid. Nah. Masjid Tan'im ni dia panggil Masjid Aisyah. Karena Aisyah biasa duduk situ patu niat situ. Patu buat masjid dia panggil Masjid Aisyah lah ni tu. Masjid Tan'im kita duduk semaya sunat situ tu dia panggil Masjid Aisyah. Ah situ tu Syiah tak gitu. Syiah tak ada sore pun situ tu. Tak ada kerana nama sejak tu sejak Aisyah. Nanti. Apabila sampai situ dia tahu kata dia tak lagi dah. Ajar dia akan tiba bila-bila pun maka dia kata Allahumma dia mari pergi tangan dia. Dia tangan dia. Tangan. Lepas tu dia kata Allahumma hadhihi bai'ati lak ya Allah. Inilah bai'ah aku dengan engkau wahai Allah. So. Nah. Lepas tu bol pah dah tu dia paling kanya pula dah. Dia pak ni pula dah. Okey. Dia buat lagu mana? Dia kata wa hadhihi bai'ati li nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Hak ni aku bai'ah dengan nabimu. Hak ni aku bai'ah dengan mu sendiri ya Allah. Tengok. Orang tua igat dah. Orang tua sakit lagi tapi iman dia tu tetap dia nak pergi, dia nak hijrah juga. Lepas pada dia kata lagu tu ya Allah ini adalah bai'ah aku untukmu ya Allah. Nah dan ini adalah bai'ah aku untuk nabimu ya Allah. Lepas tu dia gugur mati. Jibril alaihi salam bawa cerita ninggi beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu tu Nabi sebut hadis yang masyhur. Hadis apa tu? Innamal a'malu binniyat. Tu baik tu. Sebelum pada hadis lagi, turunnya ayat. Turun ayat dulu. Turun ayat lagu mana? Jibril mai ayat apa yang berlaku kepada Damurah saat ni? Lalu turunnya ayat wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan dia tu berhijrah kepada Allah dan Rasul, summa yudrikuhul maut, kemudian dia didatangi oleh mati. Allah, tak ada siapa tepat tengah jalan. Wayak hak dia dah ni. Tapi wayak umum Quran. Tapi head sebabun nuzul turunnya ayat ni, Damurah ni dah orang tua ni. Siapa-siapa yang keluar rumah dia dalam keadaan dia berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian dia mati mai siapa dia yudrikul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sesungguhnya balasan pahala dia tu siapa dah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa dah dia hijrah, siapa dah walaupun tak ada pergi rumah tubik rumah star ya apa jakoh mati, tapi dia niat nak pergi hijrah, maka waqa'a ajruhu 'ala Allah, balasan dia tu siapa daripada Allah Subhanahu taala. Oh ni. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ghafur, pengampun dan amat rahim. Ba turun ayat ni Nabi pun baca apa dia innamal a'malu binniyat. Ni. Malam kita boleh tahu sebab nuzul dua, satu ayat. Nah, wa may yakhruj min baitihi sa, yang kedua sebab wurudil hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hak ni hadis ni semata-mata untuk nak fokus nak tentu kepada kes Damurah bin Jundub. Lepas tu untuk kita nak istimbak hukum tu orang lain boleh berlaku lah, tapi sebab wurudil hadis, sebab marinya hadis mari dengan sebab Damurah. Jadi kata mufassir, tidak ada seorang sahabat pun yang Allah bawa turun wahyu dengan sebab dia, lepas tu disokong oleh hadis pula dengan sebab dia, tak ada. Oh, besar, hebat. Kerana apa? Besar dia ikhlas tu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Waktu yang lain. Waktu nak ke dunia, nak pergi menegur, nak pergi apa, bila-bila Mekah, waktu baik Mekah, barang Mekah jual Mekah tak laku, waktu pergi Madinah. Banyak kata nak hijrah, tapi nak pergi menegur. Dia nak menegur, dia nak dunia, boleh. Awim ra'atin,
yang kihu ha kalau nak kau ke tino tino dia orang gawe dia dia lagi Madinah dah. Nah, khabar-khabar duduk Madinah dah. Tak ada polai, tak ada. Kau tu. Nah, surat-surat cokmai pun tak ada. Turuk giratik. Turuk giratik. Ha, dia boleh retina tu. Yang kira dia boleh menikah. Tapi pahala boleh tak? Pahala tak boleh. Orang gelar pula dia tu. Hijrah. Hijrah tinun. Hijrah untuk nak bini. Hijrah untuk nak bini. Allah. Apa beza kita boleh dua orang ni? Saat ni ke apa? Abdullah bin Uraikid. Gi dengan Nabi, khidmat dengan Nabi, letih lagi, siang siwik lagi. Nah, dia tu eh, dia tu. Nah, orang panggil nyari-nyari, kena kat tekak belakang dia tu. Antara habis-habisnya. Abdullah bin Uraikid ni. Jadi kerja dia tu kerja bahaya. Nah, tapi dia boleh duduk dengan Nabi. 15 hari bersama dengan Nabi. Gi siapa Madinah dah, siapa dah pamai. Nyopoteng klik lagi, U-turn klik lagi, tak temu jalan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak temu. Allahu Rabbi. Data-data datuk tua ni, jakoh tak berapa kali jakoh ya. Nah, pergi sapa sejak Tanim, berapa kilo ya? 5 kilo boleh lah juga. Ada. Ha? 10 kilo. Itu ya di Tanim tu, sapa Mekah Tanim. Data-data dia boleh pahala semua. Support dengan orang hijrah sempurna orang hidup di Madinah dah. Jadi ada seorang masya-Allah dia kata dia wari cerita hak damurah ni dia kata kan mung dituntut untuk nak berjalan atas jalan yang lurus tu ya. Nah orang panggil antum matlubun bisair la bil wusul, kamu dituntut supaya berjalan di atas re di atas jalan hak tu ya, bukan kata nak wisapa dak sapa tak sapa hak tu tak sananya. Ah, tu sedap kerja Islam. Nah, kita kerja Islam lagu tu. Berjaya tak berjaya, sapa ke tak jaya, tak sapa, sapa ke pau ke tak sapa pau, hak tu tak usah tanya mana. Tapi hak kita kena tanya, kita duduk atas jalan betul ke tak? Duduk jalan betul tak apa, duduk Mekah pun supaya pergi hijrah dah. Allahu Rabbi. Hak tu besar, besar di niat ni innamal a'mal binniat wala ni. Nah, tak itu. Ah, tu tu dia panggil dua kisah. Malening. Nah, yang pertama kita boleh belajar tambah lagi lah. Nah, nak fak pada pokok kita tu pergi mengaji tambah lagi Abdullah bin Uraikid dengan orang panggil Damurah bin Jundub. Tajuk sebenarnya malening, bukan tajuk ni. tajuknya masalah hadis-hadis maudhu' mengenai bulan mahram ni. Allah. Duk tengok duk ikuti apa semua duk atau kita kena kecek tak boleh mengun ni pun sambung mengun depan pula dah lagu ana. Nah, tapi hari ni kita boleh hasin dulu. Kerana gapo? Dia panggil alhamdulillah masyarakat kita ni khabar celak dah. Puasa 10 Muharram tu pakak puasa belaka kebanyakan alhamdulillah. Kalau hak tak puasa pun dia tahu kata sunat puasa. Nah, lepas tu duk saja dah, duk saja gitu ke. Ha, dia tak sel puasa tak ada lah. Tak ada pun muka sunat. Nah, sunat tak ada masalah. Nah, cuma dia jadi orang panggil khabar dah puasa tu. Tapi nyomari cerita-cerita pelak-pelak pula dah. Capur pula dah. Hadis-hadis hak saya nak sebut ni, ustaz nak sebut ni, hak hadis palsu. Hadis maudhu'. Nah, bukan hadis dhaif, bukan hadis apa semua dah. Hadis palsu. Mari duduk selit-selit sekali, apabila kita duduk kaji tengok ni, oh, kena-kena ke mana? Kena-kena mari daripada penyakit-penyakit hak Syiah, hak orang duduk besar pada Husain, besar kepada Ali. Dan duduk berhujah kata dia tu kasih kepada Ahlul Bait. Dan ambil orang panggil gapo, ambil penepih. Kata dia tu kasih kepada Ahlul Bait tapi bukan dia tak kena. Nah, dia tak ada kasih sekali kepada Ahlul Bait. Dia bitbuan dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait bukan Husain saja. Nah, bukan Husain saja. Husain radhiyallahu anhu di antara kita orang Islam, orang beriman ni siapa-siapa benci kepada Husain dia tu tak tahu masuk syurga ke tak. Nah. Ah, tu Hasan dan Husain adalah pemimpin penghulu pemuda ahli syurga dia tu. Nabi jamin dah dia masuk syurga. Ini kita ada benci apa dia? Tak ada benci pun. Dalam setiap kampung saya dok ayat semua dah buku apa dia lama-lama dah. Dalam satu kampung orang Islam ni adalah orang nama Hasan dan Husain. Jadi cari sejak mana-mana. Ada kena ada Hasan Husain.
Ha, nak ayat kata cintanya orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ni kepada Hasan dan Husain. Tapi Syiah ni ada ke tak di Iran, sultan Iran orang 70 juta ni ambil masa dulu sampai kelah ni, ada ke tak letak nama anak tina dia nama Aisyah, ada ke tak? Ha, siapa tangga tu? Aisyah siapa? Aisyah tu Ahlul Bait juga, keluarga Nabi juga. Abu Bakar ada ke tak? Orang Syiah letak nama anak dia Abu Bakar. Umar ada ke tak? Uthman ada ke tak? Tak ada. Ha, jadi hak ni orang panggil satu akidah ni, bukan secara kebetulan. Mai tak nama beribu-ribu tahun, puluh-puluh juta dekat beratus juta ni, tak nama. Dan kata ada juga hak letak nama umarnya, tapi kalau kau pada anak dia hak cacat. Tubik cacat, tak cukup, tak sepenuh, tak rok, beleh, apa semua buta mata atok umar. Gitu lalu ni siapa duduk ajar agama mana mai duduk ngajar dendai kepada Ahlul Bait pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa dia bawa mari hak tu mari capur dengan hadis. Hadis-hadis puasa ni Allah bulan Muharram. Mari tempat kita ni, tempat kita tiga wilayah ni wallahu alam, tapi orang panggil subuh dengan hadis-hadis maudhu', patu mai duduk sebar lama dah. Nah, hadis-hadis maudhu' mengenai bulan Muharram. Lagu mana? Mula-mula sekali tak lewat umur kan bulan Muharram bunyi hari-hari. Ada ni babo-babo mari saya dok tegur banyak dah babo. Nah, babo nak ngajar tu babo kena baca kitab. Apa babo kena pergu, babo kena pergu dengan hadis-hadis sahih. Nah, mari duduk ayat kata apa dia bulan Muharram ni tak boleh buat umur. Tak boleh beli kereta, tak boleh beli motor. Tak boleh buat sarai haji. Macam-macam. Babo ambil mana ni? Ha, babo kena ingat molek. Karena babo mai royak lagu tu bawa kepada orang kampung peh kata bulan Muharram ni bulan apa dia bulan suwe bulan suwe dau krok duduk sapur dengan krok geroh krok dengan geroh hak tulah tu demo ni ada geroh gapo mi krok hak tulah krok dengan geroh ambil mana geroh tu ambil pada dau krok dau put dau pluto dau angkan dan dau candau antit dau sau gapo semua Neptun ambil hidup lagu dengan hak tu Allah Allah dia pelagu lagu mana. Tapi ilmu ni ada ke dalam kitab? Ada. Tapi dalam kitab Hindu, kitab tak puak-puak nama ni, kitab orang Islam, ulama Islam tak ada. Kitab Cina boleh dia ada. Nah, kitab hak asal pada Hindu, Pakistan, Quran, agama-agama beralur pada masa dulu ada. Tapi Islam tak ada. Apa tu? Pergi duduk, lari, pergi tu. Lari pergi dengan lari buat sarok, apa dia sakak aje tak supo tak itu kak. Masya-Allah, masya-Allah. Ani tak boleh beli kereta, tak boleh gapo dah. Bulan Muharram tak boleh pergi sungguh pada masa sahabat dulu. Muharram. Apa lagi? Rajab. Zulkaedah, Zulhijjah. 4 bulan dia panggil. 4 bulan Muharram. Lepas tu, hak berlaku sungguh. Berlaku hak lari apa yang sungguh bukan bulan Muharram. Sebab nuzul turun ayat tu. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Qitalin fih. Hak tu berlaku pada bulan Rajab. Laku bulan-bulan rejak, bukan bulan mahar rejak. Saya tulis dah dalam Facebook. Nah, jadi, mari situ. Lepas tu, mari royak kelebihan bulan mahar rejak ni. Siapa-siapa pakai celok kening pada bulan mahar rejak, maka dia tidak akan kena penyakit mata sepanjang tahun. Nah, siapa-siapa mandi pada bulan Muharram, maka dia tidak akan penyakit sepanjang tahun. Mandi bulan Muharram. Tengok. Ha, tu. Siapa-siapa yang puasa hari yang akhir tahun, hari akhir pada akhir tahun, patu awal tahun. Nah, maka dia akan boleh pahala sekian-sekian macam-macam lah. Ada sepon dengan 10,000 malaikat. Siapa-siapa puasa 10 akhir 10 Muharram ni. Siapa-siapa puasa 10 Muharram ni, maka dia akan boleh pahala serupa dengan 10,000 malaikat.
Ah, tu lebih pada Nabi dah lah. Jibril dengan Nabi yang mana? Mana molek lah. Jibril itu guru dia. Secara itlaknya maknanya Nabi seafdal-afdal makhluk. Nah, tapi dengan sebab tu guru ni, Jibril panggil kita ada 10,000 malaikat. Ah, kadang-kadang lebih pada Nabi dah lah. 10,000. Nah, 1,000 orang buat umrah, 1,000 orang buat haji. Boleh pahala, siapa-siapa boleh puasa. Ha, tu dia benda-benda macam tu dia orang panggil apabila kita royak benda-benda fadilat, benda pahala ni, tak ada siapa yang boleh royak kecuali Nabi. Kita kena ingat situ. Nabi yang boleh royak pahala banyak tu Nabi. Orang lain tak boleh royak. Jadilah Tok Wali besar mana, tajribah lagu mana, gapa semua pun, tak boleh nak royak jenis-jenis pahala. Kecuali Nabi. Apabila Nabi, dia kena mari dengan hadis yang sahih. Jadi hak tu apa dia kita kena we tahu lah. Nah, kena we jadi cara tu lah. Learning tu dia panggil duk di tok guru ni lah, duk di tok guru, duk di babo, duk di ustaz ni. Pian nak mengajar ni minta dia pergi cari hadis-hadis yang sahih atau mai berboyak pada orang kampung dah. Itulah. Nah, sekadar tu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.